sampai di Rangkas Bitung. Stasiun Rangkas Bitung. Wah. Suasananya ramai juga ya di Rangkas Bitung ya. Nah, ini Rangkas Bitung. Kita akan beli tiket dulu. Pak, keberangkatan dari sini ke Cilegon jam berapa? 12.55. Hah? 12.55. 2 jam lagi ya? Oh, 12.55, 2 jam lagi. Lama juga. Nah, ini suasana di stasiun Rangkas Bitung. Aduh, yang nunggunya lama, banyak ya. Yang duduk dan duduk di bawah juga ya, lebaran aja ya. Wow, jam berapa berangkat nanti? Jam berapa tuh? Jam 12 lewat. 12 lewat ya? 2 jam lagi Pak ya? Lama juga ya. Mungkin ya. Mau kemana Pak? Ke Merak. Oh iya. Sama saya juga mau ke Cilegon. Sering naik kereta Pak? Ya. Nyaman Pak ya? Ya. Enak Pak ya? Ada AC-nya, nyaman aja. Nyaman aja Pak ya. Ya. Nunggunya lama nih dibukanya nih. Ini bangunannya bangunan lama nih, zaman Belanda sama ya. Wah, luar biasa nih ya. Kuat. Wah, 2 jam lagi menuju Cilegon, kita tunggu saja. Suasananya menyenangkan juga sih, rame. Seperti mau lebaran gitu. Tapi gak ada sepinya. Kenapa? Tidak ada sepinya. Iya, gak ada sepinya. Angkutan kereta sekarang menjadi idola ya Pak ya? Iya. Nah, ini dapat duduk juga akhirnya nih buat ngaso Pak ya. Apa mau kemana Pak? Ke Lampung. Ke Lampung? Iya. Dari mana Pak? Dari sini, dari Cimarga. Cimarga ke tempat siapa Pak? Di tempat orang tua. Oh iya. Langsung ke Lampung? Langsung ke Lampung, Lampungnya di Panjang. Sekarang enak Pak ya, naik kereta Pak ya? Ya Alhamdulillah. Ini udah ada jadwalnya, memang ada perubahan dari tahun 2020 inilah. Ada perubahan. Mengajak keluarga setruk juga biayanya murah Pak ya? Alhamdulillah, ya, kan? Alhamdulillah ini nyaman. Ya, nyaman ya. Nyaman, nyaman dan aman juga sekarang kereta ini nggak ada. Yang jualan? Yang jualan-jualan segala macam itu apa? Malah kopi apa? Saya senengnya yang ada jualan Pak. Ya, ya saya kurang nyaman kalau kurang yang ada nyaman, jualan. Ya. Oh. Pak, soalnya barang-barang segala macam kan okay. Kumpul waktu. Nah, sudah menuju kereta menuju Cilegon. Ini naik apa? Agak berbeda keretanya nih. Nyaman juga sih, karena ada tempat casannya juga. Wah, menuju Cilegon. Ya, mulai jalan keretanya menuju Cilegon. Mudah-mudahan sampai selamat sampai tujuan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.